Warning, warning. Merokok dapat menyebabkan impotensi, kanker, dan serangan jantung. Halo, selamat malam. Oke, pada video kali ini saya ingin review sebungkus rokok yang bermerek Kembang Tebu ya. Seperti ini adalah rokok kretek dengan isi 12 batang. Setelah sebelumnya saya review rokok dengan bermerek Aroma, bisa Anda lihat videonya di sini. Dan kali ini saya akan review rokok dari Kembang Tebu ya, yang perusahaannya yang berlokasi di yang diproduksi maksudnya oleh PT AII yang berlokasi di Kudus, Indonesia. Oke, kita akan langsung saja. Sepertinya saya membutuhkan gunting. Oke, kita akan buka. Di sini. Oh, sebelumnya kita buka dulu plastiknya. Seperti ini. Ini adalah rokok kretek dengan harga Rp10.000 ya per bungkusnya. Dibandingkan dengan Aroma yang kemarin yang lebih murah, sedangkan Aroma kemarin 12.000 ya untuk perbungkusnya, sedangkan ini 10.000. Oke, kita akan coba rasanya seperti apa. Akan buka di sini seperti ini ya. Oke, ini sudah bolong, kita akan keluarkan satu batang saja. Oke, kita akan tes rasanya seperti apa. Sepertinya lebih harus lebih terbakar ya. Kita lihat, kita akan rasakan. Ini adalah rokok tebu, Kembang Tebu. Kita akan rasakan seperti apa rasanya. Lumayan rasanya, seperti tidak beda jauh dengan jarum biasa ya, rokok biasa. Rasanya cukup enak ya, cukup hangat, cocok untuk musim hujan maupun atau musim dingin ya. Kita lihat rokoknya seperti ini teksturnya, namun terasa agak berat ya. Ini oke, sekian review rokok kali ini, rokok Kembang Tebu yang bisa Anda beli di toko terdekat atau warung di terdekat di kota Anda. Oke, jangan lupa diklik like, di share serta di subscribe. Selamat malam dan sampai jumpa.